Ibunda Dante Tamara Tiasmara turut dihadirkan dalam rekonstruksi sebagai saksi. Tamara tak kuasa menahan tangisnya saat menjalani reka ulang kasus kematian putranya. Tangis Tamara pecah usai menjalani adegan dirinya meninggalkan Dante bersama tersangka Yuda. Beberapa rekan Tamara yang ikut hadir berusaha menenangkannya. Sebelumnya Tamara tampak tegar saat menjalani sejumlah adegan dalam rekonstruksi yang digelar di lobi Direskrimum Polda Metro Jaya. Tamara diminta melakukan adegan mengantar Dante dari rumahnya ke kediaman tersangka Yuda Arfandi. Lanjut ke adegan.